Oke guys, selamat pagi, siang dan malam. Nah, sesuai janji saya minggu lalu, di sini saya akan mereview kenapa kalian kalau bisa jangan pakai hero tank di tier epic. Ini penjelasannya. Simak terus ya. Initiate retreat. First blood. Di guys, nah itu tadi guys. Yang pertama, kalau kalian itu pakai tank enggak bisa gendong tim. Kemudian yang kedua, ya temennya tadi enggak bisa gendong. Kalau temennya ya tolol semua gimana ya? Iya enggak bisa naik lah. Nanti di sini ada video-video apa namanya betapa pinternya teman kita kayak gitu guys. Initiate retreat. Turtle resurrecting soon. Initiate retreat. Request backup. An ally has been slain. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Ingat, kalau yang kemarin-kemarinnya guys lebih parah ya. Dalam penempatan posisi lebih parah. Ini aja lumayan mendingan ini. Juga tips juga bagi kalian player marksman atau mage. Itu kalau kalian itu bisa, kalau kalian itu harus diem di belakang tank guys, jangan di depan. Biasanya player-player marksman ini terlalu offset, dihidup musuhnya mati. Kayak gitu. Harus di belakang tank. Our turret has been destroyed. Tips juga bagi kalian player tank, kalau bisa last hitnya dikasih ke temennya yang lebih membutuhkan biar cepet kaya, kayak MM ataupun assassin atau yang lainnya. Initiate retreat. Nah, yang udah saya bilang tadi itu assassinnya terlalu mukil itu. Padahal di situ ada dua hero. Nah, terus
Ya itu pas di geng lah. Seharusnya kan ngikutin gua di belakang atau enggak jangan terlalu nafsu dulu kayak gitu. Enggak. Our turret has been destroyed. Kalian bisa lihat ini di peta itu ada garis dua. Kenapa saya garis kayak gitu? Kalian itu ya pelayan bagi teman-teman lagi atau penyakit. Minimal temenin atau enggak ikutin tanknya lah di belakang. Soalnya kalau tank sendiri sendiri yang lance atau solo lane, yang pertama tanknya yang kaya, kemudian yang kedua temennya enggak ada yang jaga, yang ketiga kalau di push minion gitu damage-nya tank itu gimana sih, besarnya kayak apa. Seharusnya kalian itu paham kayak gitu. Kalau damage-nya tank itu enggak ada, jadi kalian itu harus berada minimal satu lane satu hero kayak gitu, biar ada yang jaga lane-nya juga, biar bisa membersihkan minion, biar cepat kaya juga. Tuh makanya hero-hero Mobile Legend kayak yang tiernya tinggi sudah itu mesti kadang-kadang formasinya itu 1-1-3. Nah hero core atau hero andalan atau hero yang nanti bisa mengangkat tim itu ditaruh di solo lane biar cepat kaya juga. Kayak gitu guys. Our turret has been destroyed. Nah sebenarnya ini murni kecelakaan guys. Saya tidak lihat kalau di situ juga siapa si Martis dirasukin boneka santet. Nah sebenarnya kalau ngelawan boneka santet itu gampang guys. Kalau hero-hero-hero-nya itu dimasukin boneka santet, jangan dilawan kayak gitu. Soalnya tebel banget itu kalau dilawan. An enemy has been slain. Launch attack. An enemy has been slain. Launch attack. Shut down. Double kill. Launch attack. Nah ini juga untuk kalian para maxman, ini kan udah apa namanya musuhnya mati 4, terus pas di atas itu ada siapa Grok, soalnya kok nggak nyerang bareng-bareng itu apa namanya lotnya, ada Grok malah mundur, kan ada 4 hero ada 5 hero kenapa mundur gitu loh, heran saya guys. Udah serang aja lagi pula itu tank. Langsung terus saja. Nah di sini saya coba langsung itu tabrak. Saya nggak tahu kalau ada si boneka santet. Tapi di sini musuhnya berhasil dikill, tinggal menyisakan tank. Tapi ya itu guys. Tetap aja nggak ngelot mereka, sebel buh. Aduh, T-Rabbit nggak ngelot, lagi pula satu lawan tiga itu menang. Lagi pula ngelot, ya sambil ngelot gitu loh. Kalau kayak gini terus sampai kapan? Mau defend, sampai kapan defend? Kalau nggak maju-maju, nggak ngelot. Ayo, sampai kalah. Duh, pusing kepala gue guys. Request backup. Initiate retreat. Nah di sini nih titik kekalahan kita guys. Itu saya apa namanya? Ngelag itu enggak tahu sekarang ya servernya kok bego banget munculnya error ini ngelag gue guys ini. Jadi gitu pas musuhnya load ya udah teman-teman enggak nyamperin ya. The enemy has slain Lord.
Wipe out. Initiate retreat. Nah ini coba nyamperin, dapat ini satu cuma. Terus bawah dibantai. Nah ini lagi guys, ada saya coba balik. Ada kejadian pinter banget, ngeselin banget gitu. Ini kan udah tahu ada saya di belakang, itu ngapain disamperin? Nah, terus kayak gitu apa faedahnya? Itu coba kalian lihat itu. Punya saya ngelag gitu guys. Punya saya ngelag. Jadi ya gitu. Tadi loh, Kadita tadi lah. Udah tahu saya di belakang itu, masih aja ke depan. Apa faedahnya coba? Ngapain? Udah balik tadi ke depan lagi. Ya udahlah, kalau kayak gini ya. Oh, gimana lagi? Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Initiate retreat. Launch attack. An enemy has been slain. Initiate retreat. Initiate retreat. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. An enemy has been slain. Initiate retreat has been slain. Enemy double kill. Initiate retreat. Initiate retreat. Enemy triple kill. Nah, kalau situ guys, ya kesalahan saya tadi itu terlalu offset, seharusnya dilawan di tower. Capek juga guys, gak fokus, capek. Ya udah. Duh.